KPM. Jurulatih anda untuk hari ini. Jadi hari ini kita akan melakukan senaman aktiviti fizikal. Jika kita melakukan aktiviti ini secara berkala, maka kecergasan dalam diri kita akan bertambah. Baiklah, hari ini coach ditemani oleh Zilin dan juga Tiben untuk melakukan senaman bahagian atas badan satu. Jadi senaman ini akan lebih fokus kepada bahagian otot di atas badan, di mana bahagian dada, bahu, lats dan bahagian belakang. Jadi untuk senaman kali ini, terdapat beberapa tahap kesukaran. Tahap yang mudah akan ditunjukkan oleh Zilin dan tahap yang sukar akan ditunjukkan oleh Tiben. Jadi coach nak bagi tahu murid-murid semua untuk mengikut tahap kesukaran masing-masing. Jangan tiru Zilin, jangan tiru Tiben, jangan tiru kawan-kawan. Ikut diri sendiri. Boleh? Kalau boleh, kalau dah bersedia, jom kita lakukan aktiviti yang seterusnya. Baiklah, sebelum kita melakukan aktiviti pemanasan badan, coach ingin memberitahu kepentingan-kepentingan melakukan aktiviti ini. Jadi, bila kita melakukan aktiviti pemanasan badan, kita dapat meningkatkan suhu dalam badan dan juga mengurangkan risiko kecederaan. Betul. Baiklah, kalau semua dah bersedia, coach akan tunjukkan aktiviti yang kita akan lakukan pada hari ini. Untuk aktiviti pemanasan kali ini, kita akan lakukan sebanyak 2 set. Satu set merangkumi 6 aktiviti dan setiap aktiviti kita akan melakukan selama 30 saat. Baiklah, jadi untuk aktiviti yang pertama iaitu kincir angin, di mana posisi diletakkan seperti ini, tangan kanan diletakkan di kaki belah kiri seperti ini. Dan sebaliknya. Boleh? Janganlah asyik-asyik tak semangat je. Boleh? Okey, kalau boleh dalam kiraan 3, 2, 1. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Okey, kiri, kanan. Kiri, kanan. Okey, jangan lupa untuk bernafas, hembus, tarik nafas dan hembus. Okey, lagi 6 saat. Okey, 3, 2, 1. Okey, seterusnya kita akan melakukan aktiviti bulatan tangan di mana kita lakukan seperti ini selama 15 saat dan lawan arah selama 15 saat. Okey, faham? Kalau faham dalam kiraan 3, 2, 1. Senyum. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, lagi 5 saat dan kita akan tukarkan arah. 2, 1. Tukar ke belakang. Okey, pandai. Tu, Zilin dah berenang ke mana tu? Teknik yang salah lah, coach. Okay, ini bukan teknik berenang ya. Tukar lemas ikut teknik, coach. 3, 2, 1. Baiklah, seterusnya iaitu aktiviti angkat lutut. Untuk tahap yang mudah seperti ini. Untuk tahap yang suka boleh lonjak. Okey, atau lompat. Boleh? Dalam kiraan 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Jika anda tak boleh mengangkat lutut setinggi ini ataupun separas dengan pinggang, boleh angkatkan sedikit. Okey? Sekurang-kurangnya anda mengangkat lutut kiri, kanan, kiri, kanan. 3, 2, 1. Okey, seterusnya kita akan melakukan regangan tengkuk. Okey, regangan tengkuk ini kita akan lakukan dari kanan ke kiri dan kita akan lawan arah kiri ke kanan. Okey, okey, dalam kiraan 3. 2, 1. Kanan. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Dan hembus.
Bunyi tu tadi tengkuk Tiban tu. Wah, zile deh. Ke coach ni tadi. Okey. Lagi 10 saat. Tarik nafas. Tembus. 3, 2, 1. Baiklah, seterusnya kita akan melakukan shuffle sisi di mana posisi berada di belah kiri. Jadi, 1, 2, turun. 1, 2, turun. Pastikan tangan bersilang. Okey. Okey, dalam posisi. Kiraan 3, 2, 1. Kanan. Turun. Kiri. Turun. Kanan. Turun. Kiri. Turun. Kanan. Okey, jangan lupa untuk bernafas tau. In. In. Okey, in. Okey. Lagi 6 saat. 3, 2, 1. Baiklah. Itu aktiviti yang terakhir untuk set yang pertama iaitu lompat bintang. Untuk tahap yang mudah, anda boleh lakukan seperti ini dan tukar. Untuk tahap yang sukar, anda boleh lakukan lompat bintang. Boleh? Okey, kalau boleh, lakukan dalam keadaan 3, 2, 1. Kanan, kiri. 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 10 saat lagi. Kanan, kiri. Kanan, kiri. 3, 2, 1. Baiklah, untuk set yang kedua kita akan lakukan lagi kincir angin. Kalau ada yang lupa, terus ingatkan kembali. Boleh? 3, 2, 1. Boleh kan? Takkanlah tak boleh. Anda semua juara. Pasti boleh. Kalau penat, boleh berhenti sekejap. Okey, tapi jangan lama-lama. Boleh berhenti 1 ke 2 saat dan lakukan semula. 10 saat lagi. 3, 2, 1. Okey, kemudian bulatan tangan. Bulatan tangan ke belakang. Okey, 3, 2, 1. Pusingkan. Pastikan masa ini anda perlu tarik nafas dan hembus. Supaya anda dalam keadaan yang lebih tenang. Okey? Okey, pusingkan ke belakang. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah, 3, 2, 1. Aktiviti yang seterusnya ialah angkat lutut kanan, kiri, lompat. Okey. Lagi kena 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Macam ada rentak kan, Tiban kan? Kanan, oh Tiban punya kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Siapa yang murid-murid yang buat macam Tiban? Boleh, kanan, kiri, kanan, kiri. Lebih bersemangat, boleh? Boleh, haa. Zealand pun bersemangat, okey? Haa. Dan kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, seterusnya iaitu regangan tengkuk. Pusingkan leher. Okey, kiraan 3, 2, 1. Pusingkan depan dan pusing kembali. Time inilah, masa inilah anda perlu tarik nafas sedalamnya. Sebab tadi anda baru sahaja melakukan angkat lutut tu. Penat kan, Demon kan? Tarik nafas supaya lebih tenang balik. 3, 2, 1. Baiklah, aktiviti seterusnya iaitu shuffle sisi. Kanan, silang. Kiri, silang. Boleh? Kiraan 3, 2, 1. Kanan. 1, 2. 1, 2. Kanan. Kiri.
kanan. Ha, kiri. Ha, boleh tak aku nak dengar bunyi? Ha, kiri. Ha, kanan. Ha, kiri. Ha, kanan. Ha, baiklah. 3, 2, 1. Baiklah, aktiviti kita yang terakhir untuk aktiviti pemanasan badan iaitu lompat bintang. Okey, lompat bintang tahap yang mudah. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Untuk tahap yang sukar, boleh? Lompat. Boleh? Kiraan 3. Okey, come on ni. Ni yang terakhir ni. Okey, 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Au, cap. Au, cap. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, okey. 10 saat lagi. Dah lembus, tarik nafas. Tarik dan lembus. 3, 2, 1. Baiklah. Tarik nafas semuanya. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah, berikan tepukan. Bermakna kita sudah selesai melakukan aktiviti pemanasan badan. Bermakna badan kita dah bersedia untuk melakukan senaman yang seterusnya. Baiklah semua, badan kita semua dah meningkat suhunya, dah panas. Bermaksud kita dah bersedia untuk melakukan senaman bahagian atas badan satu. Okey, untuk bahagian atas badan ni kita mempunyai 2 set. Satu set merangkumi 8 pergerakan. Setiap pergerakan kita akan melakukan 30 saat dan lagi 30 saat kita akan rehat. Okey. 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 Kalau okey buat macam ni. Okey. 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 Kalau okey murid-murid, coach akan tunjukkan aktiviti kita yang pertama iaitu tekan tubi. Okey, tekan tubi di posisi seperti plank. Okey, untuk tahap yang mudah, okey, lutut diletakkan ke bawah dan turun. Satu. Okey, untuk tahap yang sukar, angkatkan lutut dan turun. Satu. Okey. Okey. Okey, dalam posisi. Okey. 3, 2, 1. Satu. Turun. Okey. Pastikan anda bernafas. Okey, tarik. Embus. Tarik. Embus. Okey, 15 saat lagi. Boleh eh, Zilin? Boleh, pasti murid-murid dekat rumah pun boleh. Tiben sangat-sangat bersemangat, Tiben. Okey, 3, 2, 1. Baiklah. Tarik nafas. Embus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah. Aktiviti kita yang kedua iaitu gerakan tumbuk. Bukan tumbuk orang. Gerakan tumbuk. Seperti ini. Posisinya tangan. Satu. Dua. Okey. Untuk yang lebih sukar. Tangan seperti ini. Satu. Dua. Boleh? Boleh, Diman? Boleh? Okey. Kita mulakan dalam kiraan. 3, 2, 1. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, ya, 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 ya. Okey, lagi 10 saat. Okey, 3, 2, 1. Okey, tarik nafas. Embus. 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 Okey, untuk aktiviti kita yang seterusnya iaitu jumping jack, di mana yang tahap mudah kita boleh buat kanan, kiri. Untuk tahap yang sukar kita boleh lompat. Okey. 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Eh, kiri. Eh.
Kalau slow sangat kan, kita perlu. Ha. Go. Ha. Begitu bersemangat wajah ya. Lagi 10 saat. Jangan lupa juga untuk bernafas. Kan? Ge, dua, satu. Okey, tarik nafas. Embus. Kemudian kita akan melakukan set yang kedua. Boleh tak? Okey, minum air dulu. Minum air dulu. Minum air dulu. Okey, minum air dulu. Lepas itu kita akan mulakan dengan set yang kedua. Okey. Dalam kiraan tiga, kita akan melakukan tekan tubi. Okey. Tekan tubi seperti tadi. Kita letakkan lutut dan turun. Ataupun yang tahap susah, turun. Okey. Okey, dalam kiraan tiga, dua, satu. Satu. Dua. Tiga. Tarik nafas. Dan hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, teruskan. Lagi 15 saat. Wow. Ini kalau memang kan memang menjadi seorang pelajar sangat cemerlang lah macam ni. Okey. 3, 2, 1. Alright. Tarik nafas. Embus. Tarik nafas. Embus. Tarik nafas. Hembus. Okey, untuk aktiviti kita yang seterusnya iaitu gerakan tubuh. Okey, posisi seperti ini dan 1, 2, 3. Okey. Untuk yang lebih suka, kedua tangan seperti ini. 1, 2. Okey? Boleh? Okey, 3, 2, 1. Kanan, kiri, kanan, kiri. Pastikan anda punya bahu tidak terlalu tegang. Seperti, contoh seperti Zilin buat. Okey? Tunggu, siapa tu? Hei, jangan! Tumuk segala hasutan-hasutan jahat, kan? Ha. Yang membuatkan kita malas nak melakukan aktiviti, ya, tumuk benda-benda tu. Ha. 3, 2, 1. Baik, tarik nafas. Embus. Tarik nafas. Embus. Tarik nafas. Embus. Tarik nafas. Hembus. Okey, aktiviti yang seterusnya iaitu jumping jack. Di mana kita akan melakukan yang tahap mudah seperti ini. Dan tahap yang suka, lompat. Boleh? Okey, 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Okey, teruskan selama 20 saat. Wah, see kan? Sambil buat, sambil senyum. Kan nampak macam lebih ada tenaga-tenaga positif. Ha, betul tak? Tenaga positif? Ah, ada. Kita perlu buang segala tenaga-tenaga negatif tu. Okey, 3, 2, 1. Okey, kita tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus, okey. Sip. Okey, tahniah kepada murid-murid semua kerana berjaya melakukan senaman ini. Jadi kita akan melakukan aktiviti seterusnya iaitu aktiviti penyejukan badan. Baiklah semua, kita dah habis melakukan senaman. Jadi kita perlu menurunkan balik suhu dalam badan kita. Iaitu kita perlu melakukan aktiviti penyejukan badan. Baiklah, dalam aktiviti penyejukan badan ini kita akan membuat satu set. Dan dalam satu set kita akan ada 7 pergerakan. Setiap pergerakan kita akan lakukan selama 20 saat. Okey? Kalau semua bersedia, sedia. Bersedia. Okey, kalau semua bersedia, coach akan tunjukkan aktiviti yang pertama iaitu regangan hamstring berdiri. Di mana posisinya seperti ini. Tangan kedua-duanya di bawah dan menjangkau. Okey? Ke tahap paling maksimal. Okey, kalau tahap di lutut, lututlah tahan selama 20 saat atau di kaki, tahan selama 20 saat. Boleh? Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Turun perlahan-lahan. Perlukan pernafasan yang bagus dan tahan 10 saat lagi.
3, 2, 1. Baiklah, kemudian kita akan membuat regangan kuat di mana posisinya seperti ini. Kaki ditarikkan ke belakang dan rasa di bahagian quadriceps. Boleh? Okey, dan kemudian lagi 20 saat kita akan buat kaki kiri. Dalam kiraan 3, 2, 1. Kaki kanan. Okey, tarik bagi rasa di bahagian quadriceps. Jangan lupa juga pernafasan yang penting, okey? Tarik dan hembus. Okey, kalau tidak stabil, boleh pegang kawan. Okey, 3, 2, 1. Okey, belah kiri. Okey, kalau ada kerusi ke kat rumah, kan boleh pegang. Contohnya kerusi kan, nak pegang. Bagi stabil. Okey. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan membuat regangan flexor pinggul di mana kedudukannya seperti ini. Okey. Dan diletakkan seperti ini, tangan tolak ke atas. Okey. Pastikan pinggul ditolakkan dan tangan ke atas. Okey. Dalam kiraan 3, posisi 3, 2, 1. Tangan naik ke atas. Bernafas. Tarik. Hembus. Tarik. Hembus. Okey, 5 saat lagi. 3, 2, 1. Kaki kiri. Okey. Dan angkatkan tangan. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan membuat regangan bahu di mana tangan ditarikkan. Okey. Bagi rasa di bahagian bahu. Okey, boleh? Okey. Kemudian kita akan tukar tangan kiri. 3, 2, 1. Okey. Okey. Teknik pernafasan yang bagus. Suka eh? Zilin suka. Okey, 3, 2, 1. Kita tukarkan tangan kiri. Okey. Okey. 3, belum. Apa ni, coach? Kira pun salah. Berapa lagi, Tiban? 5. Okey. 2, 1. Okey. Kemudian kita akan membuat regangan tricep di mana tangan ditarik ke belakang. Ataupun di, yalah, tangan kiri kita tolakkan di ke bawah. Okey. Lepas tu kita akan tukar tangan kiri. Okey, dalam kiraan 3. 2, 1. Tarik. Rasa di bahagian mana, Tiban tu? Sini kan? Ah, bermakna kalau rasa tu anda buat dengan betul lah. Okey? Okey, bagi rasa. 3, 2, 1. Okey, tangan kiri. Tarik nafas. Hembus. Apa tu? Rasa. Ah, bagus. Kalau boleh-boleh rasa, bagus. Kalau tak rasa, buat sampai rasa. 3, 2, 1. Okey, yang keenam iaitu regangan upper back. Di mana kita tolakkan seperti ini. Okey, regangkan seperti ini. Nampak tak melengkung badan kot? Maksudnya kita tengah meregangkan bahagian belakang. Kalau bersedia, dalam kiraan 3, 2, 1. Rasa lega tau. Macam melawan bunyi je tiba dengan coach. 3, 2, 1. Okey. Dan yang terakhir, kita akan membuat regangan dada di mana dada kita ditolakkan ke belakang dan tangan buka kepak. Buka kepak. Ha, okey. So, ke belakang dan bukakan kedua-dua tapak tangan kita ni. Okey. 3, 2, 1. Okey, tahan selama 20 saat.
Nafas. Senyum. Okey, 5 saat lagi tahan. 3, 2, 1. Okey, berikan tepuk kepada semua. Kerana telah berjaya menghabiskan senaman kita pada hari ini. Terima kasih Zilan. Terima kasih Tiban. Terima kasih murid-murid semua. Coach harap senaman kita pada hari ini akan memberi manfaat kepada anda semua pada masa akan datang. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye-bye. Didik TV KPM.